بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيدنا حضرين سابع نكسيرا لرحمة الله سبحانه وتعالى سليان kita rafa'kan sedikit syukuran kepada Allah pada malam ini dapat sama-sama kita iftar secara berjamaah dan kita dapat menunaikan salat maghrib, isya dan juga tarawih ataupun salatul lail secara berjamaah. Moga-moga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai salah satu amal kebaikan kita di neraca pandangan Allah Maha Adil suatu hari nanti insyaallah. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Banyak faedah yang dapat kita petik daripada ayat ini. Saya ingin fokuskan kepada hubungan ukhuwah atas dasar akidah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah temukan kita atas titik yang sangat penting, iaitu titik iman. Berdalilkan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka secara khususnya dapat kita fahami bahawasanya iman itu yang akan mampu mengikat hubungan persaudaraan seseorang Muslim. Walaupun kita memiliki teman yang ramai di luar sana, mungkin kawan kita daripada agama yang berbeza, mungkin daripada kecenderungan yang berbeza, mungkin daripada akidah yang berbeza, akan tetapi apabila wujud di sana satu akidah, akidah yang sama, iman yang sama, iman seperti yang diimani oleh Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim, disusuli dengan kefahaman dalam tauhid, sudah semestinya hubungan ukhuwah, keterikatan itu ia akan menjadi lebih kukuh. Bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali pegangan iman, kekangan iman itu adalah mencintai sesuatu kerana Allah dan membenci sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka kita memperkemaskinikan dan memperbaiki hubungan sesama kita dan juga dalam rangka kita mempereratkan lagi, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah temukan kita dengan iman. Dan kita perlu memikirkan apakah langkah seterusnya untuk kita mantapkan lagi hubungan ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini. Malam ni kita mulakan dengan iftar jama'i. Seperti mana sebelum-sebelum ini kita ada jilsah-jilsah ataupun dipanggil apa jilsah ni? Majlis. Majlis-majlis yang tidak formal, tidak rasmi, berpindah tempat daripada Pelita pi ke Mekdi, pi ke Rata Cerok tempat dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita perlu memikirkan sama ada sebulan sekali ataupun dua bulan sekali kita bertemu beramah mesra dalam suasana yang tidak formal seperti malam ni. Ha? Dan di samping itu kita isikan dengan beberapa pendekatan-pendekatan ilmiah. Ha? Dan kemudian kita mungkin juga boleh rancangkan beberapa program-program bulanan yang bersifat seperti riyadhah. Ha? Kemudian seperti bermusafir ke tempat-tempat tertentu, seperti mana pernah kenangan indah suatu ketika dahulu ana bersama dengan sahabat-sahabat kami pergi ke Batam. Sekali kita melihat gerakan dakwah sunnah di sana, kita berkongsi pengalaman, kita main bola futsal dengan mereka. Jadi di sana ada tautan ukhuwah, yang mana ukhuwah yang terbina berpunca daripada akidah semuanya. Akidah yang benar, akidah yang sahih, kemudian disusuli dengan ikatan-ikatan yang mengindahkan lagi dan merendangkan lagi tautan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, ikatkan di dalam hati-hati kita. Kalau kita lihat bagaimana berjayanya gerakan Ikhwan Muslimin yang dikepalai oleh Hasan al-Banna, begitu juga Said Qutb, mereka mengikat hati-hati pengikut-pengikut mereka dengan ukhuwah, dengan persahabatan, dengan salah satu di dalam teori rukun bai'ah mereka dan rukun Ikhwanul Muslimin sendiri. Di sana ada ithar, yakni satu pengorbanan. Kita sanggup berkorban untuk saudara kita, kita berkorban masa untuk saudara kita, berkorban tenaga, berkorban wang untuk saudara kita.
Dan begitu juga yang ingin kita pupuk, kita tidak ingin pupuk jadikan gerakan kita seperti gerakan ikhwan muslimin yang jelas tersasar dari sudut manhaj dan juga akidahnya. Akan tetapi kita nak sambung balik apa yang disambungkan oleh generasi salaf. Salaf mengikat hubungan persaudaraan. Salaf bermusafir bersama-sama. Kalau tidak, tidak ada perkataan hijrah. Apabila Nabi SAW menghantar penghijrahan kelompok rombongan beberapa ramai daripada kalangan sahabat Nabi, hijrah pertama, hijrah kedua dan seterusnya, Nabi bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan bahawasanya kita tidak boleh hidup di atas dunia ini secara bersendirian, apatah lagi dalam rangka untuk memantapkan gerakan dakwah kita. Mesti ada kesepakatan, mesti ada keselarasan, mesti ada strategi dan perancangan. Kita bukan nak mengambil contoh daripada ikhwan muslimin, akan tetapi oleh kerana mereka yang mempelopori kembali usaha-usaha gerakan yang mana kita lihat dari sudut strategi, mereka boleh dikatakan perancang strategi yang baik. Yang sewajarnya As-Salafiyun terlebih dahulu merancang gerakan-gerakan strategi seperti itu. Sepatutnya. Sebab apa? Sebab petunjuk contoh perancangan strategi yang terbaik adalah Nabi SAW. Dalam sama ada dalam peperangan, sama ada dalam majlis-majlis ilmu, sama ada dalam merapatkan hubungan persaudaraan, semuanya kita lihat perkara tersebut ada pada Nabi dan para sahabat Ridwanullahi alaihim. Jadi saya harap sahabat-sahabat sekalian, biarlah kita bermula dengan kelompok yang kecil, kita bermula dengan ukhuwah dan kasih sayang yang kecil. Moga-moga lama kelamaan ia diberkati dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu melihat kejayaan berada di depan mata kita pada hari ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepada kita kejayaan di saat manusia menanti tunggu amalan mereka dihisabkan. Iaitu antaranya adalah lelaki yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan di saat manusia-manusia yang tidak mendapat perlindungan di hari padang mahsyar kelak, iaitu dua lelaki yang mana mereka berkasih kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu mereka kerana Allah dan berpisah juga mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu sekadar peringatan, dan fikirkanlah macam mana, apa perkara yang boleh kita lakukan untuk sama-sama kita teruskan hubungan ukhuwah ini, untuk kita mantapkan lagi dari sudut ilmunya, dari sudut akidahnya lebih utama, dan juga dari sudut hubungan harian kita. Wallahu'alam, saya rasa di situ dulu sekadar perkongsian kita dan tazkirah ringkas pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.